di Kabupaten Muara Jambi, di mana sebentar lagi akan dimulai rapat paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan oleh Presiden Republik Indonesia. Berikut liputannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Jambi menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-73, kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2018. Paripurna istimewa ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muara Jambi Salmah Mahir, didampingi Wakil Ketua 1 Edison dan Wakil Ketua 2 Amiruddin. Juga dihadiri langsung oleh Bupati Muara Jambi Mas Nahbusro, didampingi Wakil Bupati Muara Jambi Bambang Wai Suseno. Juga turut hadir Kapolres Muara Jambi AKBP Mardiono, dan dihadiri seluruh anggota DPRD Kabupaten Muara Jambi dan para UPD lingkup pemerintah Kabupaten Muara Jambi. Dalam sampainya, Ketua DPRD Kabupaten Muara Jambi mengatakan, paripurna istimewa dalam rangka mengikuti pidato presiden ini merupakan pidato kenegaraan tahunan yang digelar setiap tahun, menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya. Serta rapat paripurna istimewa yang digelar oleh DPRD Kabupaten Muara Jambi ini juga dibuka dan terbuka untuk umum. Lebih lanjut dikatakan Salmah Mahir, dalam HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 tahun ini, diharapkan Indonesia bisa lebih maju dan berdaulat, serta para wakil rakyat dapat terus memberikan kontribusi yang terbaik bagi seluruh masyarakatnya. Demikianlah yang dapat saya laporkan dari Muara Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV. Salam Tribrata.